Ingat tak bagi saya kan, kalau sekiranya you nak buat hartanah ni, you kena you kena hebat dalam nombor satu ialah bercakap dengan orang. So you kena pandai bercakap dengan orang, and you kena sentiasa berhubung dengan orang, sentiasa bercakap dengan orang. And you jadikan orang tu, dia bukan saja bercakap. Jadi you jadikan orang ni membawang pasal servis kamu. Ingat ini yang kita kena tahu orang, customer kita, hanya tiga orang je yang dia sanggup untuk cerita kebaikan kita. Hanya daripada 10 orang, saya ulang balik. Daripada 10 orang, katakan ada 10 orang, tiga orang, bawah tiga orang yang sanggup cerita berkenaan dengan kebaikan kita. Kita punya servis yang bagus. Kalau kita tak cakap, kalau kita tak cakap dengan dia, bang, ada tak kawan-kawan yang apa tu, abang rasa perlukan perkhidmatan, apa tu, perunding hartanah yang mungkin saya boleh bantu, kan? Dia tak lebih tahu kita. Faham tak? Sebab dia anggap itu expected. Tapi kalau sekiranya kita memberi servis yang tak bagus, kan? Kalau ada 10 orang, 9 orang akan cerita semua orang. Betul tak? Sebab dia ada motivation nak beritahu. So macam mana kita nak buat tu ialah kita kena cari orang yang ada motivated untuk beritahu segala kita punya apa saja yang kita ada lah. Apa servis kita? Cepat, apa servis kita? Apa servis kita? Servis kita ialah apa tu? Rundingan atau agensi harta tanah. So saya cerita kat sini . Ini adalah adalah apa tu, perkara-perkara yang dikendaki oleh customer bila kita bercakap dengan bila jumpa dengan customer, apa yang dia nak. Okay, so dia nak, okay, satu ialah convenience. Dia nak bercakap dengan agent yang senang bagi dia nak hubungi. Kalau sekiranya dia telefon kita sekali, dua kali, tiga kali, kita tak angkat, maybe dia tak call kita lagi. So dia nak convenience. Dia nak orang yang memudahkan dia. Contohnya kalau sekiranya kita kata, sebab tu kadang-kadang kita offer A sampai Z kepada buyer. Abang tak perlu risau pasal lawyer, abang tak perlu risau pasal loan, saya akan tolong bantu. Jadi convenience tu nombor satu. Nombor dua, responsiveness. Tapi benda ni, benda yang saya list ni, dia tidak ada apa? Dia tidak ada siapa nombor satu, nombor tiga. Itu bergantung kepada keadaan. Okay, tapi nombor dua ialah responsiveness. Cepat ke tidak kita melayan customer kita tu. Kalau kita cepat melepaskan apa hajat dia tu, makinlah makin banyak ataupun makin dia suka kita. Yang ketiga ialah cara kita bercakap. Jangan takut untuk nak beradab dengan orang, tapi jangan sampai orang kurang ajar dengan kita. Itu je. So jangan takut untuk nak beradab dengan orang. So courteous. Even dekat dalam standard pun kita disuruh untuk bertindak secara courteous. Nombor empat, bila dia ada security, dia yakin. So kalau dia menggunakan servis kita, kita punya servis ada security, betul tak? So ingat bila cerita dengan orang, cerita pasal kita ni agensi berdaftar, kan? Profesional yang telah diinsurankan. Encik punya duit, encik masuk dekat account tu dijaga dan telah diinsurankan. Kalau apa-apa berlaku, encik boleh dapat duit tu. Tak, kalau sekiranya encik dengan deal dengan broker, kan? Kadang-kadang broker bila dia collect, kalau dia hilang, encik tak boleh tahu macam mana. Kalau dengan kami, tetap akan dapat duit tu. Kalau sekiranya ada salah laku. Usability, adakah kita ni apa tu kena ataupun related dengan dia? Kalau tak related, dia tak nak. Obviously buku ni dia cerita pasal semua benda, semua benda. Jadi bukan saja hartanah aja, semua lagi. Satu lagi, adakah kita boleh ikut buat shortlist customization, customize dengan apa yang dia nak. Faham tak? So kalau sekiranya dia datang dengan apa tu, kalau sekiranya dia datang dengan keperluan, kita boleh customize kan, kita boleh tunjukkan listing berdasarkan apa yang dia nak, bukan apa yang dasarkan apa yang kita ada. Sebab tu kadang-kadang kita kena baik dengan ejen-ejen. Sebab kadang-kadang benda yang dia nak tu tak ada dengan apa dalam kita punya listing tu lah. Sebab tu kita kena baik dengan Firuz, baik dengan Amim. Kan? Cerita Amim, kau ada tak kawasan sini? Dia nak kalau boleh belakang rumah dia lebar sikit lah Amim. Sebab dia nak main-main anak dia kat belakang. Dia ni jenis yang
pakai nikabnya pudah kan. Zain, dia tak nak duduk kat luar main dengan anak dia. Kau ada tak? Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang saya pernah jual rumah yang belakang dia sampai 20 kaki ke belakang. 20 kaki jenis lama kan. 100 kaki panjang kan. 100 kaki, 100 feet. Rumah dia tak besar tapi belakang dia luas. Bila dia duduk kat belakang tu tak ada orang kacau. Rumah setingkat semua kan. Tak ada orang kacau, tak ada orang boleh nampak. Memang sangat bagus. Bila orang tu beli memang dia suka gila. Okay. Yang keempat, durable. Ini cerita pasal barang. Durable mungkin rumah. Kalau rumah you bagus, cantik, tidak haggard ataupun tidak nampak buruk-buruk, mungkin orang akan beli. Competence. Adakah you competent? You tahu pasal undang-undang, you tahu pasal peraturan, you tahu pasal selok-belok. Jadi sebab tu kita adakan Akademi Hartanah ni. Akademi Hartanah macam dekat sini. Dekat sini. Alamak sini dah lepas. Akademi Hartanah tu supaya you jadi competent. You boleh belajar tak payah nak tunggu saya. You boleh belajar sendiri. Okay. Credible. You ada credibility tak? Bila orang cakap popek-popek pasal you, dia cerita pasal baik je. Kalau dia popek-popek cerita pasal baik, you ada credibility. Ataupun you seorang REA. Seorang REA dengan seorang REN. Siapa orang percaya? Orang percaya REA walaupun REA tu kerja dia duduk ofis tak tahu apa-apa pun orang percaya REA tu lah. Betul, REA. Safety, knowledge. Adakah you membeli knowledge? You membeli information. Kadang-kadang kalau orang nak beli rumah, jangan kedekut ilmu tau. Ini saya belajar juga. Dan yang ke seterusnya, promptness. You cepat untuk membalas. Lebih kurang sama dengan responsiveness kan. Reliable, maksudnya apa information yang you bagi tu memang tepat. Reliable, memang dia boleh harapkan. You punya style you bagus. Ini untuk kalau sekiranya kena dengan, ingat rumah dia ada taste tau. Dia ada taste. Pernah dengar tak? Tasteful kan. So rumah pun ada taste. Imagine kalau dulu tahun 90-an orang semua beli rumah apa? Nak murah beli apa? Townhouse kan. Sekarang mana ada orang beli townhouse ni? Jadi townhouse tu taste dia dah ketinggalan dah. Tak ada orang nak lagi. Sekarang semua orang nak gated garden kan. Sebelum ni orang nak kondo kan. Sekarang tak nak kondo ke dah. Saya duduk kondo lama. Saya tak suka duduk kondo ke dah. Pindah. So quality material, accessible. Accessible, cepat, senang nak datang, nak masuk rumah tu. Understanding, you faham dengan apa yang dia nak. Yang paling sekali, rumah tu nampak visually appeal. Nampak menarik pandangan. Termasuk diri you sendiri. Menarik pandangan. Kalau sekiranya you berpawatakan menarik, orang akan senang nak berurusan dengan you. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.